Besi adalah sebuah nama maya dari rangkuman dari seluruh karya saya yang saya buat dari besi. Kenapa Mondi Besi? Karena karya saya formatnya medianya dari besi, dari aluminium. Dan filosofinya dulu waktu pertama kali saya coba bikinnya itu, saya coba scratch ke medianya, kerbau besinya itu naik dan terbawa angin dan akhirnya menempel di kulit saya. Terus itu kayak semacam steel bathing, kayak mandi dengan serbuk besi. Dari situ semua saya bisa cuma iseng-iseng aja cari nama mandi besi gitu. Jadi akhirnya malah tercetus agak serius ke sini. Sebelumnya saya juga sempat belajar seni rupa di SMSR di Jakarta yang mempelajari tentang lukis, nirmana datar, dan apa itu warna, dan segala macam warna objek, gambar bentuk, everything about it. Sampai satu titik saya merasakan ingin mencoba hal baru dari seni rupa, khususnya dua dimensi agar terlihat tiga dimensi dan ada motion effect di dalamnya, sehingga gejolak dalam jiwa ini terus-terus menekan untuk mencari hal baru. Inspirasinya dulu iseng-iseng saya juga suka mainan pakai kaleng dari minuman ringan itu. Saya gores-gores, kok lihat-lihat ini keren juga, ini efek pantulan cahayanya bisa semacam kayak meliuk-liuk gitu. Pertama coba saya kasih warna dengan pigment spidol, marker, dan semacam cat akrilik gitu, yang sekiranya tidak merusak efek shiny-shiny dari goresan di metal tersebut. Saya coba aplikasikan ke media yang lebih besar, di iseng-iseng cari plat nomor bekas, lalu saya gores dengan alat yang lebih besar, dan saya mencobanya dengan pigmen yang lebih banyak juga, dan saya terus bereksperimen di situ. Jadi saya terus mencoba dan mencari dan selalu mengeksplor sampai titik terjenuh, tapi selama ini belum ada titik terjenuh itu. Saya masih excited di dalamnya. Jadi semacam kayak hypnotized. Terciptanya mandi besi mungkin enggak, tapi kalau referensi seniman yang menginspirasi saya sendiri itu sangat banyak, seperti Drew Brophy, US, beberapa seniman realis sebelumnya, dan beberapa seniman lainnya yang sangat-sangat tersohor di lokal maupun internasional. Tantangan mainan besi, pertama how to get the money, bereksperimen. Gimana caranya kita bisa mengendalikan alat yang notabene kalau orang baru pertama kali pegang alat gerinda itu, kalau di scratch ke medianya nanti dia bakal lari-lari kemana-mana. Jadi just like a rodeo, kayak kita mengendarai Mad Bull. Tantangan ketiga adalah ketika memilih pigmen warna. Dulu saya pernah salah memilih pigmen warna yang cenderung solid. Berikutnya yang saya dapat adalah justru saya akan menghilangkan guratan-guratan pada metal tersebut, dan efek shiny-nya dan efek lengkung semunya itu hilang. Lalu saya mencari formula yang lebih tepat untuk disatukan dengan media yang
shiny ini. Dan berikutnya pigmen yang tembus cahaya yang saya pilih. Dari besi, cat, dan ulas saya ini suatu saat nanti akan tercapai salah satu cita-cita saya, yaitu membangun sebuah sanggar seni atau sekolah seni.